Halo guys, balik lagi di channel gua, Pes Mob. Oke guys, kali ini kita sudah ada di situs resminya Konami ya guys ya. Nah, di sini ada beberapa info ya guys ya yang bakal gua jelaskan buat kalian. Tapi sebelum itu, kalian subscribe dulu, like dulu dan follow Instagram Pes Mob Indonesia ada di deskripsi guys. Oke, baiklah guys. Di sini ada beberapa event ya guys ya. Nah, di sini ada kampanye hari jadi ke-25 musim meriah. Atau ini hadiah bonus login Pro Messi ya guys ya, yang sudah kita ketahui ini adalah hadiah atau pre-feature player dari 10 klub ya guys ya. Yang di tanggal 14 ini kita sudah mendapat pre-feature player dari klub Schalke, yaitu Omar Mascarell ya guys ya. Memang gua sendiri ini di luar ekspektasi gua ya guys ya. Yang gua harapkan sih kalau nggak kabak yaitu Harit ya guys ya, karena memang mereka itu pemain-pemain muda dan lagi bagus-bagusnya juga gitu ya guys ya. Kenapa nggak mereka gitu ya guys ya? Mungkin Konami punya penilaian sendiri dengan Omar Mascarell yang mungkin performa di pekan-pekan ini lagi bagus-bagusnya gitu ya guys ya. Dan juga di sini ada iconic moment Barcelona ya guys ya. Nah, di sini dapatkan pemain seri momen iconic dari klub luar biasa ini mulai pukul 6 pada 17 Desember ya guys ya, atau ini di hari Kamis di pekan ini ya guys ya, yaitu setelah maintenance di pukul 1 kurang lebih ya guys ya, pukul 1 WIB kurang lebih guys. Bisa kurang juga bisa lebih guys, karena waktu selesai maintenance-nya bisa juga terkadang gua login ini di jam 12.50 WIB ini udah bisa login gitu ya guys ya. Jadi bisa kurang dan bisa lebih gitu ya guys ya, waktu selesai maintenance-nya guys. Nah, di sini kita cek beberapa pemain ikonik dari Barcelona ya guys ya, yang bakal muncul di hari Kamis atau di tanggal 17 Desember itu guys. Nah, di sini prediksinya bakal muncul iconic momen baru dari Johan Cruyff ya guys ya. Nah, di sini dia punya max rating 98. Sementara jika ditambah dengan klub bos ini 101 guys. Ini mantul guys. Ini menyaingi Messi ya guys ya untuk max rating dengan klub bosnya guys. Dan sementara ada satu lagi guys. Satu lagi ini yaitu Patrick Kluivert dengan versi iconic guys, iconic terbaru ya. Nah, di sini dia punya max ratingnya hanya 96 ya guys ya. Namun jika kita tambah dengan klub bos ini bertambah jadi 99 ya guys ya. Ini jadi hanya selisih 2 rating dengan Johan Cruyff ya guys ya. Jadi prediksinya hanya ada 2 pemain ikonik dalam ikonik momen Barcelona yang bakal tersedia di hari Kamis pekan ini ya guys ya, atau tanggal 17 bulan Desember ya guys ya. Lalu di sini juga ada Rocky Challenge ya guys ya, yang eventnya sudah dimulai di tanggal 14 Desember ya guys ya, sampai akhir pekan ini ya guys ya. Namun kalau gue bilang sih Rocky Challenge ini guys kurang menantang ya guys ya. Kenapa kurang menantang? Karena kita mau kalah, mau seri, apalagi menang, ini sudah pasti dapat agen special legendnya ya guys ya. Jadi apa tantangannya gitu ya guys ya. Kita kalah pun sudah menang atau sudah dapat agen special legendnya ya guys ya. Jadi kurang ada tantangannya gitu ya guys ya, kalau menurut gua guys. Jadi buat apa ada tantangannya gitu ya guys ya, atau buat apa ada Rocky Challenge gitu ya. Lebih baik langsung aja dikasih agen special legendnya ke kotak masuk gitu ya guys ya. Langsung kita claim aja gitu guys ya, mudah aja kan, langsung seperti itu ya guys ya. Gak perlu kita main-main tapi kita kalah pun tetap menang gitu ya guys ya.
Oke, okay, saya di sini ada klub selection Barcelona ya guys ya, dan di sini ada Ansu Fati nih. Ini salah satu pemain yang paling diincar banget ya guys ya oleh semua atau hampir semua player menginginkannya ya guys ya, atau mengincarnya. Dan di sini gua mau coba dapatkan Ansu Fati ini dengan hanya 100 koin guys. Gua coba tap 5 kali di Ansu Fatinya guys. Biasanya ini 5 kali tap itu hoki guys atau beruntung ya guys ya. Nah, kita coba di sini, kita kembali dan langsung kita rekrut ya guys ya. Apakah di tap 5 kali ini bakal langsung dapat Ansu Fati dengan hanya 100 koin guys. Kita lihat aja, ini kaki kanan sih udah betul dan nomor punggungnya nomor 5 guys. Ini bukan Ansu Fati ya, Sergio Busquets guys. Jadi memang untuk klub selection ini agak sulit ya guys ya buat dapatkan incaran pemainnya ya guys ya. Jadi lebih ke hoki-hoki banget gitu ya guys ya. Oke guys, di sini lagi gua mau buka agen legendnya guys. Nah, di sini gua punya 3 tiket agen legend guys. Ini yang belum gua buka ya, langsung aja gua rekrut. Dan di sini sih gua berharap masih banget berharap di akun kesekian gua dapet Ronaldinho guys. Apakah di sini dapatnya Oliver Kahn ya? Lumayan lah di sini dapatnya Oliver Kahn ya guys ya. Oke guys, sedikit info lagi untuk penukaran poinnya, poin eFootball itu guys. Kabarnya memang untuk situs My Konaminya ini bakal selesai perbaikan itu atau fixnya di tanggal 15 Desember ya guys ya. Nah, jadi kita tunggu aja di tanggal 15 Desember ini apakah sudah bisa menukar poin eFootballnya ya guys ya. Karena ini fitur baru ya guys ya, fitur baru dari PS2021 namun belum bisa digunakan ya guys ya, atau belum bisa dipakai ya guys ya. Jadi terasa sia-sia ya guys ya dengan fitur baru di PS2021 ini guys, karena hampir satu minggu ya guys ya ini fitur barunya tidak bisa digunakan atau tidak bisa dipakai ya guys ya, karena memang situs My Konaminya error atau bermasalah ya guys ya. Dan itu juga berpengaruh pada transfer data ya guys ya, buat yang kalian transfer data yang memang tidak bisa itu karena situs My Konaminya sedang bermasalah ya guys ya, karena memang di beberapa pengguna ini nggak bisa ganti akun atau nggak bisa transfer data ID Konami ya guys ya. Oke guys, sekian infonya. Jadi intinya di hari Kamis ini bakal ada iconic moment Barcelona ya guys ya, dan prediksinya yaitu pemain-pemainnya ada Johan Cruyff juga Patrick Kluivert ya guys ya. Oke guys, jika memang kurang jelas silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Dan jika memang video ini bermanfaat buat kalian, silahkan kalian like ya guys ya. Oke guys, gua akhiri sekian dan terima kasih guys.